Jadi rekan-rekan wartawan sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, Polres Metro Jakarta Selatan membenarkan telah menerima laporan polisi dalam hal dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh seseorang dengan inisial AW melaporkan mantan suaminya inisial T di Polres Metro Jakarta Selatan. Kejadiannya di tahun 2022 saat terduga pelaku ini adalah masih status suami daripada pelapor atau korban. Kami dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan kegiatan gelar perkara dengan dua alat bukti yang cukup, meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Untuk saudara T sudah kami lakukan pemeriksaan, dalam saat itu adalah sebagai saksi. Untuk saksi-saksi yang sudah kami periksa sebanyak 5 orang saksi dengan didukung oleh hasil audit investigasi dari keuangan secara eksternal. Mungkin demikian yang kami laporkan. Sejauh ini masih proses, kami mohon nanti ditunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Kalau total kerugiannya sendiri Pak yang dilaporkan? Untuk total kerugian dilaporkan sebesar 9,6 M, namun dari hasil audit besarannya tidak seperti itu. Nanti untuk materi kami belum bisa sampaikan karena ini ranah penyidikan. Terima kasih ya. Bang, saudara T sendiri akan dipanggil lagi atau gimana? Ya, kami akan lakukan pemeriksaan lagi selaku saksi nanti di proses penyidikan ini. Tidak seperti itu, maksudnya nominalnya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil, ya. Lebih kecil daripada yang dilaporkan. Mungkin demikian, terima kasih rekan-rekan.